Nah ini sampai selesai finish. Ini ngetesnya berkali-kali loh. Mana hasil yang tadi ya? Ini yang coba di kertas biasa. Nah, untuk ngecek ke iniannya. Ini yang tadi. Ternyata setelah dicek geser itu ya, ke bawahnya oke, ke samping kiri kanannya yang berbeda. Ini kita tes pertama di sini dulu untuk nyari errornya. Nah ini udah bagus. Nah itu dilanjutkan, udah bagus. Oh ini ngetes pakai ini sambungan saya punya ini. Ini sambungan saya punya untuk ngecek motherboardnya error apa tidak. Nah ini udah oke lah. Kayaknya hasilnya sangat bagus. Tunggu dulu. Oke lah, saya anggap finish ya. Ini tadi ngetes yang dari sini ke sini. Ini berbeda ya. Ini dari sini ke sini, waktu ini belum dipasang. Nah ini baru dilanjutkan lurus ke bawah. Nah. Oke, kita siap dikirim.